Dengan Shopee, dia ada ladu. Satu ladu, dari dua jenis ladu. Original ladu dengan G ladu. Lepas tu, yang kedua saya order Jaggery Jelly Bee, nama dia Jaggery Jelly Bee, saya pun tak tahu macam mana betul ke saya boleh sebut. Yang keempat, yang ketiga lah, last kali Badusha nama dia, saya pun tak pasti macam mana dia punya pronunciation. Yang saya sampai ni dia hancur sikit. Tak apa, kita test dia makan. Bismillahirrahmanirrahim. Sedap. Cuma tangan dia kena sebab dia hancur. Okay, hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel Was Abrahman. Okay, jadi hari ni, okay, jadi hari ni saya nak sambung balik siri review makanan saya pada Shopee yang saya beli. Okay, setelah lama saya berhenti, jadi hari ni saya rasa nak sambung balik sebab saya ada order barang pada Shopee. Okay, apa dia? Okay, apa yang saya order? Okay, sekarang ni kita sambung daripada siri yang sebelumnya, iaitu siri panipuri tu kan. Yang tu makanan daripada Shopee. Okay, jadi hari ni kita nak sambung kepada Indian Sweets punya series. Okay, saya pun ada tengok beberapa review lah dekat, bukan review, saya pun ada tengok beberapa makanan Indian Sweets yang halal yang dekat Shopee. Saya pun tak pandai sangat tentang Indian Sweets ni. Tapi saya cuba-cuba sekolah tengok review, mana yang kata best, mana yang tak best, yang dekat-dekat komen tu lah. Okay, jadi saya dah beli beberapa Indian Sweets dekat Shopee. Okay, jadi saya dah order. Jadi barang dia dah sampai. Okay, ini barang dia. Okay, saya lihat kalau kotak macam ni lah. Apa yang saya order, saya akan tulis dekat description kat bawah. Korang boleh tengok, korang boleh cari kat description kat mana saya order lah dalam Shopee. Ni barang dah sampai. Jadi kita akan buka dulu barang ni, tengok macam mana. Okay, sebelum tu, sebelum apa-apa, yang mana yang baru kat channel saya ni, saya ucapkan selamat datang ke channel saya. Saya Uwais Abdul Rahman. Okay, jadi korang bolehlah bantu saya subscribe, tekan button subscribe ke, like ke apa, yang mana-mana mudah lah. Okay, benda ni bukan sponsor, saya cari sendiri kat Shopee dan saya beli sendirilah, bukan di sponsor mana-mana kedai lah. Okay, sama macam paniku di hari tu pun, memang saya review, memang best. Korang boleh tengok dekat description kat bawah ni, ataupun saya akan buat card dekat atas ni. Korang boleh tekan link untuk tengok yang panipuri tu lah. Okay. Okay, so sekarang saya akan unboxing benda ni, eh. Okay, saya tak buka ekor ni, so saya tak tahu macam mana keadaan barang tu dalam ni. Okay, so saya harap semuanya barang dalam ni okey lah, tak ada yang pecah, tak ada yang rosak, eh. Dah 3 hari dah saya order barang ni. Okay, apa yang saya order? Ada jelebi, lepas tu ada apa yang saya lupa dah. Nama dia saya dah tengok kat phone. Nama dia ada 4 jenis yang saya order dalam Shopee. Dia ada ladu. Satu ladu, dari dua jenis ladu, original ladu dengan G ladu. Lepas tu, yang kedua saya order Jaggery Jelly Bee, nama dia Jaggery Jelly Bee, saya pun tak tahu macam mana betul ke saya boleh sebut. Last kali Badusha nama dia. Dan sebelum ni saya tengok, dia cakap ada halal certificate lah dia punya kedai tu. Okay, so ni lah barang dia. Kita dalam box ni, trailer bungkus, okay. Memang bagus, kemas, okay, tak ada pecah, tak ada bocor. Okay. Ni barang yang saya dah beli. Kau boleh tengok 1, 2, 3, 4. Okay, so kita buka satu-satu, eh. Tengok macam mana keadaan dia dalam ni. Ini saya rasa ladu, G ladu ni saya rasa. Buat, eh. Ke original ladu kot. Original ladu. Dan yang kedua G ladu saya rasa. Okay, G ladu ni dia dah ada yang penyek satu. Dia tak berapa cantik lah tu. Tak apalah. Jaggery Jelly Bee lah dia. Ush, tak bocor kan. Nah, ini tak bocor kan. Tapi dia macam. Dan terakhir sekali adalah Badusha. Badusha. Saya rupa nama dia apa. Satu. Ini tiga empat. Okay, jujur saya tak pernah rasa, saya tak pernah makan semua ketiga-tiga makanan, saya tak pernah makan. Okay, jadi ini adalah first time saya makan lah. So nanti kita akan buat review macam mana rasa dia dan bau dia macam mana.
dan okey ke tak manis sangat ke macam mana. Okey, so okay, first saya rasa saya nak cuba ladu dulu. Nampak macam best ladu. Okey, saya ada pinggan kat sini, satu pinggan. Kita letak dulu ladu. Okey, bau dia. Yang ni original ladu ni bau dia macam kacang-kacang sikit. Dia macam bau goreng-goreng gitu tapi macam ada bau kacang sikit. Ini jiladu. Okey, jiladu ni bau dia macam pulut kuning sikit. Wangi juga. Kita ambil yang hancur ni eh. Kita ambil yang hancur. Okey, ni. Ini pun bau macam goreng, tu. Bau macam donat je. Okey, ni. So, kita test tiga ni dulu eh. Okey, yang lain kat tepi. Jaggery ni nanti kita buka. Sebab tak muat dah pinggan saya, okey. So, kita akan cuba test tiga ni dulu, menu. Saya akan cuba dengan G dulu ni. G ladu. Okey, tengok pada tekstur dia ni macam pulut kuning ya, macam pulut kuning. Okey, benda ni saya tak pasti dia hancur, memang tekstur dia hancur macam ni ke tidak, tapi yang saya sampai ni dia hancur sikit. Tak apa, kita test dulu makan. Bismillahirrahmanirrahim. Sedap. Cuma tangannya senang sebab dia hancur. Okay, sedap. Memang best, sedap. First time saya makan ni, rasa dia jiladu ni, rasa dia macam macam ni, sedap. Memang best, sedap. Tak manis sangat. Dia ada macam ada gula-gula yang macam ada nisan yang tak hancur dalam ni, ataupun gula ke macam tu yang tak hancur sangat. Sebelum kita gigit tu dia ada macam tekstur dia tu, kita rasa macam kita makan tak macam pulut, tapi dia rasa dia macam macam mana saya cakap, tapi sedap. Memang sedap. Jiladu dia punya kat luar dia tu rasa macam ada caramel sikit, caramel yang benderam lah, macam benderam punya caramel tu rasa dia. Lagi dia tak macam pulut melekit macam tu, tak, dia hancur-hancur dan rasa dia lemak-lemak manis, tak ada bau pun. Dia ada bau dia sikit-sikit, tapi bau yang sedap lah. Dia tak, bukan dah bau pelik-pelik, tak ada. Bukan bau kunyit, tak ada apa. Memang sedap. Memang sedap. Saya first time makan ladu ni memang sedap. Betul sedap. Serius saya cakap sedap. Tak tipu langsung eh. Memang sedap. Korang boleh try. Okay, yang kedua kita try original ladu. Okay, ni original ladu. Dia punya kat luar, dekat luar dia tu macam caramel. Saya pun tak tahu. Macam gula, macam air gula yang dah kering. Dia macam ada gula-gula keras macam tu. Okay, saya cuba rasa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Pun sedap juga. Tekstur dia sama dengan jiladu, tapi jiladu ni lagi lembut lagi. Berminyak sikit. Dia lagi berminyak sikit. Rasa dia manis dan berlemak macam kacang. Dia rasa macam kacang. Lupa habis, sorry. Sedap. Boleh makan. Tak manis sangat. Kalau saya seorang makan seorang ni, boleh habiskan satu biji atau dua biji lah. Lepas tu kena minum air lah kot. Dia macam manis sikit lah, agak manis sikit. Dia nak cakap macam kuih kita pun tak ada rasa macam kuih kita yang Malaysia punya. Nak cakap macam mooncake pun tak. Nak cakap macam biskut raya pun tak. Macam mana saya cakap tekstur dia? Tak macam benderam pun ada sikit-sikit rasa macam dia punya tekstur tu macam benderam sikit-sikit lah. Tapi jiladu, saya cuba jiladu. Best. Sedap. Korang kena try jiladu. Kalau jiladu dengan original ladu, saya prefer jiladu lagi. Lagi sedap. Ni adalah saya tak ingat lah. Ini paling susah kan. Saya asyik ingat Badrishah. Badrishah tak tahu lah kenapa. Apa, kita cuba dah. Okey. Bau dia macam bau macam kari pap, macam goreng apa? Donat macam tu lah, pastry yang digoreng. Pastry pula tepung yang digoreng. Macam tu lah bau dia. Okey, jom kita cuba test hasil dia. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Rasa dia tak sangat tak manis sangat, tapi dia manis, tapi tak manis sangat.
sebab dia manisan. Okay, first saya gigit tu, tekstur dia macam curry puff tapi tak terlalu keras. Dia macam, boleh makan lah, tapi kalau makan banyak sangat rasanya macam muak sikit lah. Dia ada rasa-rasa macam baklava sikit. Baklava tu dia ada bau-bau sikit macam baklava tu, tapi tak ada kacang lah. Dia macam kita makan tepung baklava tu. Dia tak ada. Kalau baklava tu kan dia ada tepung dia, dia ada kacang dia, dia ada macam-macam kan. Yang ni tak ada. Dia macam, macam kita makan tepung baklava tu. Kalau nak serve kat orang ni okey ni. Kita potong-potong sikit, kita serve. Keji ladu, saya suka keji ladu. Memang suka keji ladu. Saya makan sikit keji ladu. Okey, akhir sekali nak cuba jaggery jilebi. Okey, jaggery tu tak silap saya, dia punya maksud dia tu nisan, nisan lah jaggery tu. Dia jilebi jaggery. Jadi saya rasa benda ni jilebi yang merah ni dia direndam di dalam nisan jaggery. Okey, kita cuba satu. Okey, kita bau dulu. Bau dia macam apa eh? Macam minyak lah, minyak yang kita goreng keropok. Bau dia macam tu. Okay, ini, okay, semuanya manis eh. So tak boleh makan banyak sangat lah. Takut kencing manis. Okay, ni jaggery jilebi. Kita tengok tekstur dia macam benderam juga. Saya tengok ni tekstur dia ni. Dia kat luar tu dia caramel, gula. Kita test saya bismillahirrahmanirrahim. Okay, rasa dia unik. Saya tak pernah rasa macam ni tekstur dia. Bila kita gigit benda ni, bila kita gigit dia keras. Bukan keras, dekat luar dia keras, tapi bila kita gigit, kita kunyah, dekat dalam dia tu macam, bila kita gigit tu kita macam perah air gula lah kot rasanya. Sedap. Agak manis sikit berbanding tiga ni. Yang ni paling manis lah. Dia ada rasa masam-masam sikit. Bau dia tu bau macam, macam kita goreng kuih. Minyak yang kita goreng kuih tu, bau dia macam tu. Okay, bagi saya agak manis lah sikit. Okay, korang tengok eh. Saya cuba perah eh. Saya cuba perah sikit. Okay, ni jaggery. Okay, saya cuba perah dalam pinggan ni. Tengok boleh perah tak? Nah, dia keluar juga air dia, tapi tekstur dia macam benderam. Tapi kalau benderam tu kering kat dalam dia kan. Tapi yang ni benderam yang basah dalam dia. So first time saya makan jadi empat-empat ni, tak pernah makan hidup saya. Dan apa yang saya boleh katakan, unik. Nah, unik berbanding kita punya kuih lah. Kuih-kuih Malaysia pun manis juga, sama je manis. Lebih kurang lah manis. Tapi Indian punya ni lebih kepada mungkin dia macam manisan Arab sikit lah. Dia rendam dalam air gula. Kalau G ni memang saya suka. Memang sedap. Itu sahaja food review saya untuk kali ni. Tak banyak, ada 4 jenis je. Hari tu panipuri kan kena masak, ini tak payah kena masak pun. Yang ni senang, simple, beli ready made. Dan seller ni pun homemade lah, dia bukan homemade, dia buat tu fresh lah. Dia cakap dia order, kita order, esok baru dia buat, baru dia post. Dia tidak, dia bukan ready stock lah. Dia akan buat dulu baru dia post. Dan saya akan link kat bawah eh, kat mana saya beli kat Shopee tu. Dan kalau korang nak rasa, dia ada jual test ni, test try, test pack saya ni. Ada 3 biji, ini 3 biji, itu 3 biji. Lepas tu yang jaggery ni tak percaya lah, ini besar sikit, banyak lah, agak banyak sikit. Dan yang satu lagi ni Badrishah, apa? Badrul, Badrishah. Nani? Ini pun ada berapa biji? 1, 2, 3, 4, 5 biji. Ada 5 biji ni. Okay, jadi itu sahaja daripada saya, Wazir Abdul Rahman. Ni kalau anda berminat dengan video saya, okay, korang boleh bantulah saya subscribe eh. Subscribe ke like ke tak apa, like tak payah share, tak payah share. Like je sahaja tak apa. Komen pun boleh. Apa lagi manisan-manisan yang Indian food yang saya belum try. Saya nak rasa adalah beberapa dalam list saya yang saya nak try, macam rasgola, lepas tu rasmalai, lepas tu ada gulab jamun. Nah, itu saya nak try juga. Dan dekat Shopee pun banyak. Mungkin next series saya akan buat yang tu.
Tengoklah sebab dia banyak yang instant dan yang homemade pun ada. Saya nak cari yang homemade, saya tak suka yang instant. Sebab yang instant ni biasanya rasa kilang lah. Contoh kita pergi makan, kita makan makan dalam tin macam mana kan, dia tak sama dengan yang homemade ni. Rasa dia lebih sedap lagi lah. Jadi itu saya, Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.